Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten komentar, Gus. Masya Allah. Arep tak komentari, kok keliru. Alhamdulillah, kula dados kados kula niki keranten Gus Karim. Mboten mungkin kula saged kados ngeten niki kecuali berkat donga beliau, dorongan beliau, dan berkat donga para romo-romo kiai ingkang wonten Solo. Alhamdulillah. Pertama kula kenal nggih Jamuro niku. Alhamdulillah. Riyen niku tasih dereng kenal Pak Wali Kota. Jamuro niku ngledhek nganggo grobak. Ngalor ngidul nggawa son. Kaya wong dodol gethuk niku. Sing nggawa son liling niku. Tapi setelah kenal Bapak Wali Kota, alhamdulillah ditaruh di tempat yang layak. Oh, wong selawatan iku dudu ngene lho. Alhamdulillah saya dapat ilmu itu dari Gus Karim kabeh. Masya Allah, dan semua rombongan Bapak Yai Ibrahim nggih, dan seluruh rombongan para romo kiai yang ada di Solo. Kita doakan istri daripada Bapak Yai Ibrahim yang lagi sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan sempurna. Kita doakan pula Al-Habib Abdul Ghadir bin Hasan bin Ahmad Al-Habashi, diberi kesehatan zahiran wa batina. Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Segar, diberi kesehatan zahir wa batin. Al-Habib Husin bin Hasan Al-Idrus pula diberi kesehatan. Dan siapapun yang sakit diberi kesehatan, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Gus Karim. Alhamdulillah niki sedoyo keranten donga lan sedoyo keranten didikan jenengan tiang-tiang Solo dan sekitarnya dados kados ngeten. Riyin mboten enten kados ngeten dan Solo niki mboten enten. Niki berkat Gus Karim dan para romo kiai nggih yang ada di kota Solo. Alhamdulillah, Solo terkenal kota solawat. Ya, alhamdulillah ini berkat. Cuman kula dereng angsal kertas niki tanda tangane saka DPR kok iki ora enak sing tanda tangane. Nah, nggih ketua DPR wonten mriki cobi dibuat Solo kota solawat mulak malah dadi hebat Solo ini. Tidak mungkin tidak bisa. Solo kalau dibuat kota solawat, saya yakin semua dunia akan lihat kota Solo. Sudah kata lihat Solo. So, kayak saya ini di mana tempat tetap sing tak kenal ke Solo. Saya tidak peduli. Waktu saya di Malaysia, saya di Hong Kong, saya di ini, disuruh mengganti. Ya, di Singapura juga, di Taiwan dan di mana, di Thailand. Waktu di Mesir dan waktu sekian berapa tempat. Padang bulan niku ajeng digantos bahasa Inggris. Kula mboten purun. Wis ora. Lho ben niki supaya orang paham-paham karepmu ora paham karepmu lagune ngene. Indonesia Jawa, aku wong Jawa, wong Solo, kudu mudeng awakmu ora mudeng ya karepmu. Tak ngono. Akhirnya keluar. Padang bulan ana sing keliru-keliru kabeh, tapi alhamdulillah basa Jawa. Wong Thailand basa Jawa, wong Singapura ya basa Jawa, wong Filipina, Malaysia basa Jawa, orang Mesir ya basa Jawa, orang Arab kono ya basa Jawa. Gara-gara tidak saya rubah, kudu Jawa. Aku kon ngrungokke lagumu nganggo basamu kok kowe ora gelem ngrungokke laguku nganggo basaku. Saya suruh denger lagu bahasa Inggris nganggo Inggris ora gelem diterjemah ke Indonesia. Lah aku ya ora gelem, aku wong Jawa kok. Lahir saya itu di Solo, di Kawantan ini lahirnya. Di Kawantan situ lahirnya. Jadi saya tak goyo ya basa Jawa. Neng dhewe tetep basa Jawa, tidak bisa pe mbok diganti mboten. Ajeng mbok ganti dhewe, ganti dhewe engko nek ora enak aku. Kalau ada saya tidak boleh diganti. Padang bulan ya kaya ngono, sluku-sluku bathok kaya ngono. Artine napa, Beb? Kula mboten paham. Lah kok mboten paham pripun? Lah kon nerjemahke bahasa Inggris piye? Sluku-sluku bathok bahasa Inggris sapa sing iso nerjemahke? Ayo. Wong ahli bahasa Inggris ning ngene terjemahno. Aisyah tak kei salah ning ngene iki. Ora iso sluku-sluku bahasa Inggris opo? Sluku-sluku ora paham. Ya. Moonlight moon apa kuwi? Padang bulan.
Enak basa Jawa, Dul, basa Jawa ku nyeneng tenan. Di mana tempat saya selalu pakai ini? Kadang saya ceramah di Singapura keliru metu basa Jawa. Beb, itu bahasa Jawa itu bukan. Lah iya, kamu tanya sama yang paham. Jadi di dalam majelis itu supaya semua dapat manfaat. Wong ora mudeng kuwi biasane nek guyu pindu. Nek ora percaya tonton wong ora mudeng-mudeng kuwi. Waktu saya menerangkan dengan bahasa Jawa dia ndak paham wong kabeh do melu guyu. Setelah itu tanya tonggone, "Pak niku nerangaken apa Habib Sani?" Guyu meneh pindu. Itu orang tidak paham dan wong budek padha. Wong budek karo wong ora pahami padha. Wong budek ki ya ngono kuwi. Orang kerungu apa sih diomongke itu wong guyu kabeh melu kok ngakak. Terus bisik-bisik tulung aku, "Sok apa mau critane?" Ngakak meneh pindu. Jadi paling nikmat ngadepi wong ora mudeng. Jadi seneng guyu. Alhamdulillah nggih. Terus semangat wahai penduduk negeri yang kita cintai terutama Solo. Ayo semangat berjuang ke depan. Nyambut gawe sing cerdas, sing pinter, sing sehat. Ngono. Aja dadi wong loyo. Dadi wong sehat, dadi wong cerdas, jangan SDM-nya kurang. Di pemerintahan kita ini juga perlu SDM-SDM yang kuat. Kadang di pemerintahan kita ini programnya sudah jalan, SDM-nya urung. Akhirnya bingung karena PJW ngadepi laptop, bingung apa tapi laptop. Laptop dianggap kerupuk, orang mudeng. Makanya sing cerdas. Jadi pegawai-pegawai pemerintahan juga sing cerdas. Jadi sewaktu program-program itu jalan, ayo kita bantu pemerintah untuk menciptakan suasana ini tambah hebat. Indonesia tambah hebat. Ngono. Alhamdulillah kan sekarang sudah online-online. Melalui online kape. Tapi kadang sing kerjane nggon online ya rada mumet. Wong wis online kok kabeh iki tak lebokke kabeh data saya itu sampai sana masih ditanya lagi kertasnya mana. Iki piye kowe iki genahi online apa on air apa? Jadi kalau sudah online ya sudah kakak tuh lewat online kabeh ya lewat online tekan kono tinggal dilihat dada HP saya datanya komplit ceklek-ceklek oh silakan Habib ini silakan foto cepret mulio selesai. Ora takoki kertas meneh. Ini karena SDM yang kurang cerdas. Alhamdulillah ini mantan-mantan Pak Wali Kota untuk mungkin di seluruh kelurahan, kecamatan, kelurahan cerdas-cerdas. Aja nganggur-ngangguran. Pengerjaan yang kelurahan kok selonjor. Baik, bismillah. Tugasnya lurah itu menyampaikan nanti ke kecamatan terus ke Wali Kota. Terus tugas. Ini tugas. Jadilah bangsa yang cerdas. Kami ingin orang-orang yang cerdas yang ada di kota Solo kerja dengan ilmu, bukan kerja dengan nganggur karepe dhewe. Nek biyen kula ni damel KTP Pak Wali. Dulu-dulu, nek sekarang alhamdulillah sudah enggak.